diimpikan oleh setiap orang. Tahukah kamu, jika berlibur ke Jepang sekitar bulan Juni sampai September, di Jepang sedang musim panas. Pada video kali ini, akan membahas beberapa tempat rekomendasi liburan di Jepang ketika musim panas. Langsung saja, mari kita mulai. Nomor 1, Gunung Fuji. Musim panas di Jepang sangat cocok untuk berwisata ke alam. Salah satunya adalah mendaki Gunung Fuji, gunung yang sangat terkenal di Jepang. Gunung dengan tinggi 3.776 meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam gunung bagi pendaki tingkat menengah. Gunung ini dilengkapi oleh berbagai fasilitas seperti penginapan dan lain-lain. Di Gunung Fuji ini terdapat 4 rute pendakian yang bisa kalian pilih untuk rute kalian dalam mendaki Gunung Fuji, yaitu rute Yoshida, rute Fujinomiya, rute Tsubashiri, dan rute Gotemba, di mana pada masing-masing rute terdapat kesulitannya masing-masing. Jadi, jika kalian sebelum mendaki Gunung Fuji, harus kalian persiapkan mau naik Gunung Fuji melalui rute yang mana. Nomor 2, Tokyo Disneyland dan Tokyo DisneySea. Tokyo Disneyland dan Tokyo DisneySea merupakan taman hiburan terbesar di Tokyo. Dengan luas 0,5 km persegi, taman hiburan dengan letak yang bersebelahan antara Tokyo Disneyland dan Tokyo DisneySea. Di taman hiburan ini ada juga parade serta atraksi yang sangat memukau. Merupakan taman hiburan yang sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga. Nomor 3, Fuji-Gyu Highland adalah taman bermain yang terletak di kaki Gunung Fuji. Fuji-Gyu Highland memiliki roller coaster yang pernah memegang rekor tercepat di dunia, serta ada kawasan bermain anak dan atraksi yang menarik yang pastinya bisa dinikmati seluruh anggota keluarga. Nomor 4, pusat perbelanjaan di Tokyo. Wisata ke pusat perbelanjaan di kota Tokyo tentu saja menjadi salah satu alternatif ketika kita wisata ke Jepang pada musim panas, seperti Akihabara. Di sini selain terkenal dengan AKB48-nya, juga terkenal dengan pusat perbelanjaan elektronik di Jepang. Di sini adalah surganya bagi para pakar elektronik. Semua yang berhubungan dengan elektronik ada di sini. Berikutnya adalah Shibuya. Shibuya adalah pusat fashion di kota Tokyo. Selain kita bisa berbelanja, di Shibuya ini juga terdapat patung Hachiko serta penyeberangan jalan tersibuk di dunia, yaitu Shibuya Crossing. Itulah tadi 4 tempat rekomendasi untuk liburan musim panas di Jepang. Semoga bisa memberikan gambaran dan manfaat untuk semua yang ingin berlibur ke Jepang. Silakan like video ini, subscribe channel ini, dan dapatkan notifikasinya.